والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى وعلى من أفعل أمي في دارين أمين. قال ابن جرير وكتب عليه ابن جرير قول غير بكتاب ولا شك اذا اعرضوا ان ابا الاسود وارسل ابا الاسود لم يكن شركا اذا اعرضوا كتاب عن ابراهيم احب محمدا حبا شديدا. من يرضي دار العبودي ان حب من سمى رشاد. قال بعضهم مencintai orang yang telah dia sebutkan itu adalah dia petunjuk, maksudnya jalan mengarah untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita cintai nanti kita mengenal sahabat Rasulullah, dia yakin saya pun yakinnya itu adalah dia jalan untuk menuju kepada petunjuk. Kalau cinta kita mengenal, kenapa? Karena kalau orang cinta kepada seseorang biasanya akan mengantarkan dia kepada apa yang dia lakukan. Biasanya begitu. Akan menuruti apa yang ya, orang itu lakukan, orang yang dicintai lakukan. Biasanya begitu. Orang cinta sama gurunya, insya Allah cinta yang benar. Cinta yang benar tentunya. Cinta yang benar kan insya Allah apa yang dikerjakan gurunya dikerjakan, apa yang dilarang gurunya ditinggalin, apa yang diperintah gurunya dikerjakan. Itu yang benar-benar cinta. Kan cinta ada yang benar mereka ya. Cinta bohong ya. Cinta palsu. Ini yang cinta benar ya. Yang cinta benar dia akan ikut itu gurunya. Dia setia sama gurunya ya. Atau siapa yang cintanya, insya Allah dia begitu. Dia anak muda kalau cinta sama yang dia fans ya, dia pakaiannya dulu sih pakaiannya gayanya dia rambutnya. Nah begitu pula kita kepada Rasulullah Rasulullah kalau kita cinta kita ikutin Nabi. Yang ikutin Nabi itu katanya cinta kita. Yang gak ikutin Nabi itu kamu tanya. Walakin namu abalama ala manfadallah. Akan tetapi ia menyamarkan atas orang yang ia ikutkan dia. Kala ia berkata Ibn Jarir, wabat dukiro dan semua telah disebutkan an amil aswari dari kerja amil aswari. Annahu lamma qala hadhil abyati, bahwasanya terkala ia mengatakan akan ini baik-baik yang di atas kemarinnya uhibbu Muhammadan hubban syadidan, qila dikatakan lalu kepadanya syakaktu syakakta qila lahu syakakta apakah kau ragu. Faqala maka ia mengatakan kala tidak saya ragu wallahi summa taza'a bi qawlihi ta'ala kemudian dia membantah dengan firman ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya kami atau kamu ya pasti dalam petunjuk atau dalam kesesatan ini. Apabila kita berkata ya menjari aw kan syakan man ya manhu birabi hadha fil hadimin Al-Quran. Atau adakah dia itu ragu siapa yang diberitakan dengan ini ayat ini ya, dalam petunjuk diantara mereka ataukah daripada sesama. Apa Pakdun berkata sebagian mereka makna hadha mana ini fakulu hukum latas tujuan ahali hadain misalain, maka hati-hati kamu itu enggak keluar daripada satu dari dua misal itu. Apa? Dapat petunjuk kan? Ataukah sesat?
إما أن تكون مثل الحجارة في القصوة ada kalanya mau ada itu seperti batu dalam terasi. Wah ima akan puna asyad amin kesempatan. Dan ada kalanya bahwasanya dia itu artinya lebih keras daripada batu. Sifat hati begitu. Adanya sekeras batu. Ada kalanya lebih keras daripada batu. Ya, kita punya anak pun macam-macam. Ada yang gampang bilangnya, ada yang susah bilangnya. Macam apa? Ya Allah, ya Allah. Ya, ada yang cukup kalau dia pasti sangat itu. Ada yang kalau lagi bikinnya tuh, nah, semuanya bagus. Bibinya reda semua. Nah, lagi bibinya marah-marah. Jadi kalau lagi bibinya marah, tuh nanti dia marah-marah. Insya Allah.
Jadi tunjuk kurma setiap hari. Mau ngelapir kalau ini. Tapi insya Allah, tunjuk kurma setiap hari. Kalau jeruk setiap hari satu ini, insya Allah hasilnya bagus. Terus anak sholat. Sehat. Kalau menjadi berkata yang menjadi wa makna dari ka'alan hadha ta'wil makna mungkin atas ini ta'wil ini punya ta'wil ini pengarahan ini penjelasan wabak tubuh maka sebagian mereka wabak juga maka sebagiannya kalau dijalati sebagai hati itu ada seperti batu koswatan dalam kerasnya wabak juga sebagiannya asyadu koswatan lebih keras lagi minal dijalati dari batu. Jadi sepeda yang keras, ya, itu harus dibinat dalam masa kecil. Nah, kita udah bener banget, udah berusaha, bener ya. Wabat rajahat berjadidin wa'at tawjihi bayi. Dan sungguh telah mengungguli oleh Ibn Jarir serta tawjih serta mengarahkan yang lain. Kalau aku katakan wahdul kaulul takhiru ya bukan syabihan di kaul kita dan asalum kamar sambil dari sawah dan alam. Dan ini ya, perkataan yang akhir. Wahdul kaulul takhiru ini perkataan yang akhir. Ya wakal kekal syabihan di rupai di kaul dan alam. Dan itu sebagainya seperti batu. Ya. Seperti batu kerasnya sebagian lagi lebih keras kan lebat seperti pulau tala masa hukum perumpamaan mereka akan masa nilainya setawa dan nal seperti perumpamaan orang yang menyalakan api maka kau ini serta pulau tala kau kasai pimpinan sama ini atau seperti hujan dari langit. Maka kau ini dan seperti pulau tala wadadi kafaru amaluhum kasarabin miqyati dan orang-orang yang kukur amal mereka itu seperti fata morgana. Fata morgana ini perumpamaan. Jadi kelihatan ada air padahal enggak ada air. Maha kaulihi serta benar-benar Allah awdat zulumat dibahasin atau seperti gelap gulita dalam laut dan yang barat. Al ayat. Aidin nabi umin hada, in nabi umman hada hada, umin umman huwa hada huwa. Sesungguhnya antara mereka ada orang yang demikian, antara mereka ada orang yang seperti itu, seperti ini. Allah ayat. Jadi itu diumpamakan, umpamakan. Jadi Allah itu memang kaya dengan perumpamaan. Untuk apa? Untuk mendekatkan paham. Biar paham. Ya, kalau ke SM ini baru ceramah kan banyak banget perumpamaan. Ya. Abu Bakar yang menomor 2
وكان على أخاف المغادرة بن مغوية. حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العصب حاجب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسد الكلام لغير ذكر الله. Jangan kamu berbanyak ngomong selain zikir kepada Allah. Kita mau ngomong ya. Jadi jangan banyak ngomong kecuali zikir kepada Allah. Jadi dia kasih. Orang kalau banyak ngomong ya, siapapun orangnya ya, kepleset. Siapapun orang. Walaupun siapa, Ustaz, Kiai, kalau bukan waktunya ngomong, dia ngomong. Kecuali lagi ngajar, lagi ceramah dan lain-lain. Yang lagi ngobrol gitu, dia banyak ngomong. Kepresen. Jadi yang bagus dia ngomongnya seperti ini. Saya sih pernah ditemui oleh guru saya di rumah. Saya sendiri itu seorang yang bisa. Saya sih bisa badan. Orang badan tapi jika dia lebih suwi di Makkah. Saya sendiri itu ya, beliau kalau pengen ketemu Rasul kapan aja bisa. Kalau malam pengen ketemu Rasul bisa. Ya, saya yakin beliau satu saat dikunjungi oleh Kiai Ma'mun di Yerusalem. Beliau tanya cuma, bagaimana sih? Habis itu ngomong, setelah itu pulang. Dan beliau kasar, kasar itu apa? Kayak mau itu nggak senang menangani TV. Beliau nggak TV. Kayak mau itu nggak TV. Ketika sampai beliau di rumah ya, saya Yasin. Kalau saya Yasin itu nggak TV terus. Walaupun maaf itu. Kalau aneh-aneh menurut itu. Beliau sudah TV terus. Ngarah kita kan aja tapi TV mana jalan aja ya. Datang ke Mahmud, ke Mahmud itu gak suka dimati. Kalau beliau udah tahu kalau ke Mahmud gak suka TV. Tapi bisa tahu gitu. Itu namanya beliau kasih. Pada umumnya.
Ustadz kamu kan cakep ya? Kiai kamu cakep. Gak enak, aku ini ngomong-ngomong. Wa inna ab'ada an-nas, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh di Allah dari Allah adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Ya, orang yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Nah, itu hati yang keras berarti jangan banyak ngomong. Jadi kita disuruh jangan banyak ngomong. Selain sedikit orang, apalagi umur udah 40 plus kurang, yang bagus dari masih muda juga lagi kalau jadi manusia dari masih muda. Nah, kita jangan lihat orang-orang, nah kita lihat diri kita. Kalau kita lihat orang-orang, kita nggak benar-benar. Dan kita akan mencela orang dan itu akan menghabiskan amal ibadah kita di akhirat. Insyaallah mau ngomong banyak makan dana ya, kita aja ngomong boleh lah pergi ke dana kayak ini ngomong-ngomong Rawahu Tirmidzi fi kitab az-Zuhd min jami' al-Mizan ini ada situ dilihatkan Imam Tirmidzi dalam kitab az-Zuhd dari jami'nya An Muhammad ibn Abdillah ibn al-Qistanti sahib al-Imam Ahmad fi Wahai muncin akhraan Ibrahim bin Abdullah bin Al-Aris bin Al-Hadi bin Hid Waqala gharibun lana'ifu illa min hadis Ibrahim. Dia mengatakan ini hadis gharib, kami tidak tahu dia kecuali dari hadis Ibrahim. Warabal bazaru an anasim marfu'an. Marbal al-bazar daripada anasim hadisim marfu'an. Harbaun minasyifat syafa'i. Ada empat daripada kecelakaan. Juhul aini beku mata, yaitu gak pernah nangis. Jadi orang yang gak pernah nangis, ya itu keras hatinya. Dan itu syaka, orang yang celaka. Jadi calon celaka itu orang yang gak pernah nangis. Makanya beruntung kita alhamdulillah bisa nangis. Emang ada orang yang bisa nangis? Ada. Ada orang pernah bertanya kepada saya, kenapa biasanya lu susah banget nangis ya? Nah kata ulama, ya, kalau kita susah nangis itu belaga nangis. Belaga nangis. Kita orang nangis. Bokong apa beneran biasa gitu. Ada Fajar Kazim, baru Fajar Solid. Fajar pertama Kazim, nanti lama-lama jadi Solid. Pertama bohongan, misalnya kita kesukaannya, pacarannya, bohongannya kita jadi bener lah tuh. Jadi usahakan supaya kita itu menangis. Menangis nangis luas mau pesan waktu kopi dan keras hati. Wadhulul amali keras hati itu orang calon-calon keras hati. Yang keras hati tadi orang yang banyak ngomong. Jadi yang banyak ngomong calon-calon. Ini dua hadis bisa di dibalukan ini dua hadis saling masuk. Ya. Ini di apa ini hadis? Biar kita bisa mengalami. Wadhulul amali dan panjang angan-angan. Walhirsu ala dunia dan serakah atas dunia. Turul amal ini ya panjang angan-angan. Turul amal itu panjang angan-angan. Ya angan-angan itu apa? Cita-cita dunia ini banyak walhirsu ala dunia dan serakah atas dunia. Enggak udah punya masih nangis lagi. Kalau udah cukup masih nyari aja. Kecuali dia nyari bukan buat dia, buat
أمامه ومن سبحانه. Apalagi punya orang ditampil, punya saudara warisan. Jangan sampai kita berantem sama saudara gara-gara warisan. Berantem sama saudara gara-gara warisan. Padahal kita sudah cukup, masih kita ambil aja. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kita ambil punya orang tanpa. Kan banyak begitu orang berantem gara-gara warisan. Orang tuanya lupa, orang tuanya tidak diingat. Ya, orang yang merebut warisan. Kebanyakan begitu, orang yang merebut warisan, orang tuanya tidak diingat. Orang yang merebut warisan, yang lama-lama itu tuanya. Biasanya orang tuanya tidak diingat. Yang diingatnya dirinya. Kalau orang tuanya diingat, ya seorang orang tuanya. Gak berantem ya saudara. Sebenarnya kita gak berantem. Subhanallah, ada lagi orang makhluk. Syukur Alhamdulillah saya tahan terima. Orang tua saya istri dapat. Tapi bagi orang saya Alhamdulillah gak ada berantem. Saudara saya gak ada berantem. Semua empat-empatnya punya anak. Gak ada berantem. Saudara gak ada berantem. Dan gak ada yang kecewa. Semuanya senang. Apapun itu semua, ada juga yang tidak benar. Yang alhamdulillah anak orang tua, alhamdulillah benar semua. Benar hati yang bukan jadi. Maksudnya ya, kalau orang biasa benar, tidak ada yang mencuri apa gitu, mabok-mabok, tidak ada. Alhamdulillah anak bapak ada. Paling nanti itu. Sampai ada di tanah di dua, itu mantu. Tapi alhamdulillah anak bapak nggak ada yang benar-benar semua dimaafin. Ketika pembagian warisan yang dulu dia lupa, yang udah dia lupa itu maafin aja, maafin keberkahan ke bapak tuker. Kita begitu keberkahan ke bapak tuker. Jangan kita orang saudara kita dijual tuh sekarang gue kurangin lu udah makan dua. Jangan yang dulu udah dulu, yang sekarang sekarang. Yang lu udah habis tinggal biarin habis. Kebersihan tuh bakal ketuker. Karena kita yang tua itu gua dulu, lu gak tau. Gua dulu dibantuin bapak capek, bantuin emak capek. Sekarang lu minta lebih banyak dikit. Kebersihan tuh bakal ketuker. Siapa yang bantuin emak, bapak, bakal bener. Walaupun di dalamnya gak banyak atau sama, nanti kebersihan ada. Yakin itu. Ada saya punya jamaah, saudaranya udah bikin rumah semua. Nah kita kan begitu ya, bikin rumah semuanya. Ya. Sehingga bapaknya masih, ini dia paling kontak sedikit. Dia belum bikin rumah. Dia tinggalin dikit, tanahnya gak seperti rapat laki yang lain. Laki-laki itu berlebar-lebar, selebar rumah dan halamannya. Ini anak laki-laki gimana? Yang terakhir. Kata anaknya sama bapaknya, ya ayah sama bapak minta ridhonya dan minta doanya sama bapak. Minta doanya? Itu dia cerita sama saya minta doanya sama bapak, saya minta doanya. Masya Allah ada doanya sama bapaknya, alhamdulillah sekarang yang paling kaya ada di sebelahnya. Lebih kaya, lebih berkah. Begitu lah kita. Jangan selalu kelainan. Wallahu a'lam bishawab.